video hari ini guys, gue akan build battle sama salah satu haters gue. Gak tau kenapa gue di hate mulu sama orang, padahal gue cuma nge-build doang kerjaan gue, tetap di hate, gak ngerti juga. Intinya guys, hari ini gue mau ajak dia build battle dan kita lihat hasilnya nanti ya, apakah dia emang jago atau cuma banyak ngomong doang guys, gue gak tahu ya. Kita lihat nanti guys. Nah guys, jadi ini gue lagi nge-scroll, tiba-tiba komen yang terbarunya adalah dari Cleo ini. Lebay lu bang, gitu doang, dipikir keren kali, minimal buktiin ke gue kalau lu bisa build battle di sini, kayak gitu. Kayak gue gak tahu salah baca gimana, cuma intinya guys, dia nantangin gue build battle guys, kayak lu siapa minta gue buktiin ke lu, hah lu siapa gitu ya. Nah jadi dia ajak gue add discordnya dia ya guys, si Cleo. Oke, ntar gue add, kita ajak discord, kita langsung main Minecraft, kita langsung build battle sama dia guys. Langsung aja guys, kita langsung mulai ke video ya guys, let's go. Oke, sekarang gue udah sama subscriber gue atau haters gue nih, gak tahu ya ini orang ya, ini bocah kelihatannya sih banyak bacot nih, kayak dia nantangin gue build battle guys. Dia gak percaya guys ya kalau gue bisa ngebantai-bantai dia itu. Lu ada masalah apa? Lu ada masalah apa sama gue ya? Lu nantangin gue build battle. Hah? Kupulu tuh kan? Kan? Banyak banget guys. Ini orang-orang gini loh, kayak apa sih? Kayak lah, kita sini build battle yuk. Kemon sini bapak, kau buy one. Gue buy 100 juga sabi anjing. Ayo, mana party? Party, kita party dulu. Siapa nama lu? Leo Cleo ala Goofy ah nih anjing. Mana lama takut ya bapaknya. Ini orang gila lu, stres lu. Jadi kita main build battle ya guys. Ini gak tahu guys, ini orang yang gak punya account ini ya, account premium guys ya. Jadi rada kurang guys, kita mainnya bukan di Hypixel ya. Aduh, ya kita mainnya di server-server crack doang. Aduh, duh. Dek, dek, minimal premium dulu dek. Siap kalah gak baca. Minimal premium dulu bro, minimal premium dulu. Hah? Siap gak lu gue bantai ya? Mau apa lu, mau apa? Tema lu apa? Waterfall apa gitu? Waterfall nih, sabi dia. Apa aja lah, apa aja sabi anjing. Gue bantai kalian ya. Tema waterfall, aduh dek. Dek, guys. Orang-orang ini pada gak belajar kah dengan kesalahan mereka guys? Kayak easy nih mah, bapak kau easy. Lihat ya, I will show you. Oke, kita taruh aja dulu guys. Nah, kita buatnya gini aja guys. Nah, kalau di server kayak gini mah kayak kita ngebil santai juga. Apa sih ini orang ngata-ngatain gua mulu loh guys. Apa sih dari tadi loh alasan mulu? Lu yang alasan. Anjir, banyak bacot doang. Lihat nih, terkala nangis, terlapor mama gitu. Mama, aku dibantai itu mending kalah yang bener, minimal build dulu deh yang bener deh, mending fokus nge-build dulu deh daripada bacot doang mah ntar nangis gitu kan karena nggak bisa menang gitu kan, susah ntar gua, ntar alasannya banyak guys, jadi kita harus fokus nge-build aja dulu nih. Di sini kita taruh daun nih guys, kita taruh daun segala kan, biasa bocah-bocah nih suka daun-daunan guys, nggak tahu kenapa tiap waterfall harus dikasih daun-daunan sama mereka. Nah kita butuh slab juga guys, kita butuh cobblestone slab biar ada texture dikit ya, biar ada texture dikit, kita nggak mau ini terlalu polos banget. Pasti punya lu jelek, yakin gua. Astaga, gua lagi nggak ngomong sama dia aja dikata-katain lo guys, kayak apa sih, cringe anjir, lu kan nggak bisa nge-build. Ya Tuhan, ini salah satu bocah-bocah caper ya, jadi kalian tidak boleh begini. Kok bisa keluar plot? Lah servernya gak jelas, kocak. Bisa keluar plot lo akhirnya lo. Terus kita untuk lantainya kita ganti dulu guys. Kita lantainya kita ganti dulu. Nice. Nah ini jadi kita buatnya begini guys. Kita buatnya begini dulu. Udah selesai anjir, what the hell. Udah selesai guys, gua gak sadar guys, gak ada tulisan apa-apa guys. Kita juga dapat sih menang juga guys, build kayak gitu, ya gak sih? Yo, ini waterfall apa coba? Lihat punya gua nih, siap, gua lihat. Apa lu, ha? Ini apa nih? Ini apa sih, Azerko? Anjir, namanya mirip gua cok, tapi goofy anjing. Astaga, nih waterfall mereka kecil-kecil mah ya. Kurang guys, kurang. Aku kasih terrible semua guys, aku kasih terrible semua. Dark gaming, oke, ini apa nih? Anjir, cuma gini doang cok, tapi lumayan sih kalau yang ini nih, jelek sih jelek, cuman masih mending daripada yang lain guys. Apa ini orang nggak ada waterfallnya cuma ini doang aja. The hell is this bro. Wah, nah ini guys, ini masih mendingan guys, dia masih not bad. Kita kasih good lah, kita kasih good yang ini guys. Apa nih anjir, what the hell, piramid ini waterfall atau piramid air guys? Kalian komentar di bawah guys, ini kenapa orang buat begini terus. Ini punya gue bro, gila, like god damn. Tuh lo gak liat level detailnya,
Hah? Aduh apa, Cok? Anjir, Cok. Gua ada detailnya super detail, Cok. The hell, bro. Ini udah keren banget, Cok. Bet lo kayak anjir. Keren kan bapak lo, keren anjir. Dia yang menang, guys. What the hell? Gua juara 2. Aduh, dek. Ya udahlah, guys. Enggak apa-apa, guys. Kita ngepur-ngepur dikit dulu. Lu easy lo aja top 3-nya kagak. Oke, jadi ronde 2, guys. Ronde 2 temanya B. Oke, gua udah tahu nih harus buat apa aja. Kita pakai terakota ini. Nah, kita bikin lebah aja, guys, ya. Bikin lebah. Lu bisa bikin lebah enggak lu? Nah, this guy, bro. Ya ilah. Gampang banget nih. Oke, siap, gua lihat lebah lu. Alah, merem-merem tadi build-nya kayak waterfall, udah kayak buat pintu banjir anjing. Taruh sengatannya belakang, guys. Nah. Cakep. Kita bikin sayapnya, guys. Kalau 4 minute left ngapain aja, guys? Kalau aku build-nya udah mau selesai. Enggak lah, kita harus buat pemandangannya juga, guys, ya. Oke, guys, kita buat matanya, guys. Mata lebah tuh rada cukup besar, ya. Nah, dia matanya rada besar dikit. Persisnya kita bikin kakinya, guys. Kita butuh spruce, ya. Ini walaupun build-nya nggak seberapa keren, ya, seperti biasanya, karena ini servernya cuma kasih kita 5 menit. Jadi, udah nggak apa-apa lah, ya. Dia ada berapa kaki sih lebah? Ada 3, guys, ternyata, guys. Ada 6. Habis itu kita juga harus buat antenanya juga pakai dark. Nah, kita buat antenanya juga, guys. Jangan lupa buat antenanya, ya. Anjay, kelas lebah gua udah serem belum, guys, ha? Nah, ini kita taruh lantainya di sini, guys. Ini kerennya kalau di server ini dia ini, ya, ternyata bisa ganti campur-campur lantai, guys. Keren juga, guys. Cukup menarik. Udah selesai, guys. Apakah kita bisa dapat juara 1 di server ini? Anjir, ini lebah atau siput? Semut anjing. Aduh, ini orang pada buatnya kartun-kartun gini, tapi oke lah. So-so lah. Not bad. Yang ini not bad. Setidaknya mukanya style-nya kartunisnya dapet gitu. Nah, kalau ini kurang nih, guys. Kenapa mata lebah tuh biru? Gue juga bingung. Kenapa lu matanya biru? Dapet dari mana lu? Jelek-jelek aneh. Bacot banget di orang aja. Belt lu juga jelek, ajir. Ngaca. Ajir. Dia ada lidahnya, coy. Gila. Lidahnya panjang banget. Melet, ajir. Nah, ini apa nih? Waduh, lebahnya nggak selesai, guys. Lebah macam apa ini ceritanya, guys? Cak gaming. Nah, ini punya gua dong. Lu nggak ngeliat punya gua, ha? Di apa lu, ajir? Pada fotonya poop semua, cow. What the hell is this, bro? Nyamuk, anjing. Lu tau nggak pumpkin dicampur nyamuk? Jadinya begini, guys. Ini apa, ajir? What the hell is this, bro? Nah, ini baru menang, tuh. Ha? Minimal juara 1. Lu top 3 lagi aja kagak, cow. Aduh, dek. Curang di kan alasan guys orang yang udah kalah alasan biasanya nggak jelas tuh kan banyak alasan, guys, banyak ngomong doang nih orang. Aduh, dek turu, dek, udah malam, dek, turu. Aduh, lu mau sekali lagi atau gimana? Nggak mau. Aduh, takut ya guys. Udahlah, guys. Oke, guys, jadi itu ya, guys, untuk video untuk hari ini, guys, ya. Itu orang yang nantangin gue ternyata buildnya masih begitu, guys. Aduh. Anyway, guys, itu aja, guys. Semoga kalian like dengan video aja. Kalau ada yang mau nantang lagi, mungkin gue lihat lagi, ya, guys. Yaudah, see you guys next time. Bye-bye.